dikit ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya teman-teman ya di channel ini. Jadi hari ini kebetulan hari Senin dan kebetulan pulang kerja ya teman-teman ya. Ini kebetulan sekarang saya lagi ada di Bakso Iga Ragil ya. Ini daerah bypass Krian Sidoarjo. Itu masuk sekitar kurang lebih 500 meteran ya teman-teman ya. Kita coba aja langsung kalian seperti apa, kita coba rasanya ya teman-teman ya. Di sini ya. Menunya apa aja yang ada di sini? Menunya ada ini bakso isi daging, ini iga, sama yang ini isi sambal. Oke, yang best seller apa di sini? Yang best seller yang iga mas. Yang iga ya, ya. Sesuai namanya ya. Ya iga. Oke, okay. Saya pesen yang iga ya, satu ya, satu iga, satu. Iya. Pakai sayur nggak mas? Iya, lengkap. Iya. Hari cuma masih dia aja. Iya. Yang iga mas ya? Iya yang iga. Pakai somai goreng tahu nggak? Iya. Gak apa-apa. Masih aja. Oke, guys. Jadi baksonya ini udah datang ya. Sebenarnya ada beberapa macam tadi ya untuk pilihan menunya, dan kebetulan saya ambil yang sesuai namanya, teman-teman. Jadi bakso iga ya. Langsung kita racik aja, teman-teman ya. Jadi sudah kita racik, kita selanjutnya kita aduk ya teman-teman ya. Thank you.
Oke, kita incip ya teman-teman ya, gimana rasanya? Jadi ini tadi saya pesannya itu ya versi lengkap ya teman-teman ya. Jadi ada ini, ada ininya, terus ada tahunya juga ya teman-teman ya. Jadi kita santap langsung ya teman-teman ya. Lumayan ya maksudnya ya rasa penuh selanjutnya kita coba ya teman-teman ya. Untuk kuahnya ya teman-teman, seger. Jadi kuahnya itu bumbunya pas. Karena kadang-kadang kan bakso kan ada yang keasinan ya teman-teman ya. Tapi kalau ini pas ya teman-teman ya. Oke, setelah jadi kita coba ininya, tahunya ya teman-teman ya. Posisinya kurang pas ya teman-teman ya. Nah. Jadi biar gak gelap. Oke, kita santap lagi langsung ya. Kita sekarang coba bakso iganya teman-teman ya. Bakso iganya yang best seller plus dengan sesuai dengan namanya. Oke, langsung kita coba, kita santap. Baksonya lembut, rasanya daging banget ya teman-teman ya. Jadi terasa daging banget, jadi bukan campuran ya teman-teman ya. Langsung kita gigit ya teman-teman ya. Jadi makan bakso kayak gini nih cocok pas banget ya teman-teman. Jadi pulang kerja posisi perut kosong, lapar, keroncongan, langsung kita santap bakso yang nikmat ini. Pas banget. Belum habis, sudah bisa saya kasih rating ya teman-teman ya. 1 sampai 10 nilainya.
8,5. Sempurna, bisa dibilang jam 9 lah ya teman-teman ya. Jadi 9. Untuk rasanya 9 ya. 9 per 10. Santap. Terasa banget. Iganya terasa banget ya, teman-teman ya. Jadi buat teman-teman ya yang tinggal di Sidoarjo, rugi kalau kalian nggak kesini ya teman-teman ya. Bakso Rakil ya, ikan Rakil ya. Jempol dua ya buat baksonya rasanya ya. Oke. Baksonya udah habis ya teman-teman ya. Tinggal kuahnya sedikit. Untuk minumnya, saya tadi pesan es jeruk ya teman-teman ya. Oke, buat teman-teman semua ya. Berhubung baksonya sudah habis, perut sudah kenyang. Oke, konten kali ini kita akhiri di sini. Buat teman-teman yang belum subscribe ya, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share, dan tekan tanda loncengnya teman-teman, agar tidak ketinggalan dengan update konten terbaru dari channel. Oke, thanks for watching. Jumpa lagi di konten selanjutnya, di kuliner selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.